Tribunars TNI Angkatan Udara melaksanakan Firepower Demo dalam latihan Angkasa Yuda 2024 di Air Weapon Range Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 3 Desember 2024. Adapun Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tony Harjono menyatakan bahwa sebanyak 16 operasi udara dilakukan pada latihan kali ini. Operasi meliputi penerjunan pasukan infiltrasi pengisian bahan bakar udara atau air-to-air refueling, pertempuran darat, dan pembebasan tawanan serta berbagai misi lainnya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Erwin Wijaksono, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Ya, kemarin TNI Angkatan Udara jajaran melakukan latihan operasi udara bertajuk Fire Demo di lapangan AWR di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan ditampilkan banyak 16 macam operasi udara dalam sesi latihan kali ini. Juga turut dilibatkan pula banyak 59 pesawat yang dimiliki TNI AU dari yang diterbangkan dari 3 lanut berbeda di wilayah Jawa Timur. Sepanjang jalannya latihan tempur berjalan menarik dan ditampilkan pula proses-proses pembebasan tawanan yang merupakan bagian dari peningkatan eskalasi di konflik yang ditampilkan dalam sesi latihan perang tersebut. Dalam pantauan di lapangan, masyarakat turut memadati lokasi AWR Tempeh dan menyaksikan juga berbagai macam pelatihan perang yang dilakukan oleh pasukan TNI tersebut. Menariknya, banyak 59 pesawat tersebut turut menampilkan berbagai upaya penyerangan yang diantaranya dengan meluncurkan bom di sasaran-sasaran lokasi yang berada di AWR tersebut, dan sontak saja ledakan-ledakan dari bom tersebut turut menarik simpati dari para masyarakat yang hadir yang ingin menyaksikan langsung bagaimana suasana dari berlangsungnya pelatihan pelatihan perang yang dilakukan oleh pasukan TNI Angkatan Udara tersebut. Dari beberapa pesawat yang diluncurkan, terdapat pesawat Super Tucano yang berhasil menghancurkan sasaran itu dengan bom dari udara. Dan kemudian latihan ini ditutup dengan atraksi latihan pembebasan tawanan yang diakhiri dengan peledakan sasaran dari markas musuh tersebut. Begitu Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.